Kaki kagemong. Agak kaki lamog. Oh. Alamak, sastra ni. Berguru palang ajar bagaimana kemampuan. Tapi walau bagaimanapun kaki tak boleh buat dengan sumber yang ada apa semua. Jadi boleh saya mula tak? Boleh silakan. Okey, pada hari ini cikgu akan terangkan. Boleh bahasa cikgu eh? Cikgu akan terangkan mengenai suku kata. Apa itu suku kata? Kita ada di depan ini adalah sebuah carta konsonan dan vokal A, I, U, E, E, O. Sebelum kamu bertanya, kita tahu kenapa ada dua E. Sebab ada dua jenis sebutan yang berbeza. Contoh, saya cikgu contoh terus. Kira-kira kata itu ejaan dia berat. Kan? B, E, R, A, R, A, T. Berat. Eh? Kalau kita nak eja kataan yang lain yang menggunakan orang yang sama, contoh B-E, B-E-R-A-E bunyinya ber. Kalau kita nak guna kata yang lain untuk ber, ber. Begitu ya? Depan sikit. Okey, cuba sebut. Cikgu sikit sebut, apa tu? B-A, ba. 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 Tu? B-U. Bunyi dia? Bu. Bu. Bunyi tadi? Ba. Ba. Bu. Ba. Ba. Bu. Ba. Bu. Bunyi yang kita akan membentuk kata daripada kata-kata ni. Konsonan vokal, konsonan vokal. Ini yang kita panggil, kita nak bentuk kataan. Tapi yang kita nak sebut hari ini adalah suku kata. Daripada suku kata lah kita akan bentuk huruf kataan. 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 Okay? Dah kita ni contoh lain lah. Bug ada? Ada. Okey. Berat. Jadi semua faham dan semua ambil maklum tentang cara menyebutnya. Okey, saya rasa sebelum kita akhiri kelas. Ada lagi. Jadi macam ni takut kan. Saya nak ucap terima kasih atas perhatian anda semua dalam kelas. Dan lepas ni semua boleh do master boleh. Bantun. Bantun. Tahu. Jadi peringkat bulan pertama kita dah kenal dengan apiat. Lepas tu kata. Yang ketiga ni saya kenal macam dulu aku murah saya. Antara contoh dia kenal suku kata dah kenal ini perkataan. Jadi saya nak terangkan panjang tadi ketahuan jadi cara kita pun kata ringkas kan. Jadi inilah pada ringkas yang kita boleh buat. Kan? Okay, ini dua suku kata yang dapat kita susun lah yang ada dari perkataan dia ni kan. Jadi kita nak mudahkan jadi itu kita ambil bahagian-bahagian yang pertama dulu macam bahagian pertama tu bahagian badan. Kan? Jadi perkataan apa tadi ayat suku kata dah tahu. Jadi sekarang kita jadikan ayat suku kata tu jadikan perkataan. Jadi boleh sebut ini ada dua suku kata. Apa perkataan dia? Mata. Sebut dulu M M A ni perkataan ni. M M A. Dua.
Tapi Y ni dia bercecah ke bawah lah. Sebabnya bila dalam 4 ni kita nampaklah Y ke bawah. Kalau kadang kalau 3 dia buat mungkin dia wajah pendek gitu. Maknanya bentuknya tu pada, kalau pada saya lah macam tak sempurna gitu kan. Saya lebih suka macam gitu. Tapi tu pulang. Dan lagi satu, kalau kita boleh kita tahu untuk besar dan orang kecil. Garis bawah ni tak apalah, dia bakal terus Rashidah pun biar dia mencecah bawah lah. Okey. Itu juga dengan huruf G. Okey, dan J. Siapa lagi? Kita boleh berkod yang ni kesian. Teruskan. Cuma ada cara macam mana nak tulis dengan betul, menggunakan buku garis ni lah. Semua deh, portable semua. Ni hari penamaan calon eh? Abjad, dah belajar tentang suku kata, dah belajar perkataan, semua dah tahu kan? Tadi dah kenal huruf A, B, C, consonant, consonant, vocal, semua dah tahu kan? Sehat ke tak? Yang sihat tolong jawab saya. Okey, kenal tak huruf? Kenal. Huruf pertama huruf apa? A. Huruf A, bagus. Anak-anak murid semua bagus. Maknanya memberi perhatian dalam kelas. Tanya. Okey, boleh tak sebelum mula kelas, saya nak semua ikut saya? Boleh. Boleh, boleh, boleh. Sambil tepuk tangan, sambil sebut ha, boleh? Boleh. Okey, ha. Ha. Semangat, lagi semangat daripada saya. Ha. Ha. Sebelum ni kita belajar apa? Yang pertama tadi belajar apa? Yang keempat? So hari ni kita ada aktiviti sikit. Macam mana ni? Mula-mula kita dekat Manila, Manila ni ada macam tulisan macam pensel. So nanti saya akan panggil prospek. Prospek tu kita akan bagi pen lah. So dia akan menulis ekor tu. Lepas tu dia ada macam garisan inti. Tempat kita inti. Tempat perkataan yang ni lah. Nanti dia akan tebal lah garisan tu. Ayat isi tempat kosong lah maksudnya. So first ni saya akan bagi ni macam contoh lah. So ini apa guys? Tak nampak. Ini apa? Kasut. Lepas tu kita akan ambil kasut. Kita cari kasut, lepas tu kita letak dekat sini. Oh. Jadi ayah. Ha, tepuk. Cikgu tak dengar ah meja sana. Sok sikit. Tak nampak. Weh, comelnya terusan. Ini kasut apa? Mana? Sukan. Kasut sukan. Kasut Nike. Kasut Ali. Oh, kasut Ali. Kita ambil ni. Baik itu. Ali punya. Contoh yang ketiga saya nak panggil Soma. Ah.
teruskan. Masih ada tadi jangan. Teruskan dulu. Tulis sebelum pen. Ikut ya. Kita belajar menulis ni guys. Guys. Okay guys. Nanti kau tanya. So Ali biru. Biru betul tak? Ali biru. Okey, Ali sampai. Ali sketch. Hey, tak ada cikgu budak lain ke? Membasmi buta huruf di kalangan banduan. Saya tak ingat guna perkataan banduan ke dalam peraturan. Guna bantuan ke prospek? Dulu poni kan? Penghuni. Yang bertanggungjawab adalah orang yang Encik Mahmud Ahmed bin Lawawi, Penolong Ketua Sektor Unit Pendidikan Bahagian Pengurusan Banduan Jabatan Penjara Malaysia, Yang Berusaha Dr. Rasidayanti binti Sahon Saion, dan Puan Farina Guru Malaysia, Pempas Tuan Hussein Doti pada hari yang indah ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, majlis pada hari ini diteruskan dengan ucapan daripada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Terima kasih pengurusan majlis yang dihormati Cik Muhammad Hanif. Itulah tangguh korban masa tidur perempuan kerana dia orang sanggup berkorban masa tidur dia orang. Wakil kita sebagai pemula ataupun ibu di Zon Selatan untuk program 3M ni, kita patut sehati menerima. Kita tak menolak, kita hanya menerima saja, menerima dengan kita buka. Seterusnya dijemput ke Puan Farida binti Ngadir. Bapak besar. Tuan
Ada banyak benda lagi nak jarak.